Balik lagi Dota Game, balik lagi di game Frostpunk. Setelah kemarin aku gagal nyelesain satu stage itu, kita bakal ngulang lagi bos, dan kita ulangnya semua dari awal. Dan aku lupa, kalau di sistem, bukan di sistem, di Frostpunk ini ada sistem namanya save and load. Harusnya kemarin aku gak berhenti di situ, aku bisa ngeload di pertengahan bos. Dan aku bisa memperbaiki kesalahanku, terus kita lihat bareng tamatnya kayak gimana gitu. Meskipun aku udah tahu endingnya di atau tamatnya di stage pertama itu kayak gimana. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam gamenya, yaitu A New Home. Stage baru, bukan stage baru, stage yang kemarin. Storynya aku skip lagi gak ya? Aku skip lagi. Aku skip gak kali ini, kita skip aja lah. Biar kalian gak nunggu terlalu lama juga. We roam the still cold world. Oke, kita skip bagian ini bos. Kita udah lihat kemarin. Yang dimana suara aku hilang karena suara in-game-nya terlalu gede. Oke, kita balik lagi ke sini dengan para pekerjanya yang berapa? 80 kah? 60? 65 yang bisa bekerja. Baik. Pertama goal-nya 13, ini 2, ini terus bangun buat resource, bangun cow gathering post, taruh di sini. Enggak, di sini aja lah. Biar agak sedikit menghemat. Apa namanya? Kayu buat ngebikin jalannya bos. Dari pengalaman kemarin aku ngabisin kayu banyak banget soalnya. Kau kesini juga, taruh kau 13, 12 ini 3. Terus percepat. Oke. Agak cepet sedikit. Nice. Terus kasih pekerjaannya. Oke. Terus sisanya bakal ambilin coal juga di sini. Tap, terus kayu di sini sisanya, bos. Nice. Apalagi ini yang masalah anak kecil itu kan. Oh enggak, langsung minta dibangunin rumah cepat banget. Kalau untuk 40 orang aku punya waktu 2 hari buat ngebanguninnya. Ngebangunin rumahnya. Kalau untuk 80 orang sama aku punya 2 hari. Jangka waktunya enggak ada bedanya, bos. Jadi aku cuma bakal ngebangunin 2 orang aja. Dua orang untuk 40 orang. Oke, bangun people 10 untuk 10 orang. Berarti aku harus ngebangun 4. Kayunya masih kurang. Ini yang masalah kecil itu. Oh enggak. Waktu main belum ada masalah kecil itu. Oke. Ya, ini baru masalah yang anak kecil itu. Bangun sekolah, kita sambil jalur yang sama kayak yang kemarin bos. Gak terlalu jauh sama yang kemarin. Pepetin di sini gak? Gak, sebelah sini aja. Oke. Kayu, langsung sisa 7. Cari kayu, kerja terus. Oh ya, kemarin aku lupa main itu bos. Ngezoomin sama ngezoom out. Lihat nih, para penduduknya tidur kayak gini. Dan zoom innya cuma sampai di sini aja. Deket banget sama hit areanya supaya hangat gitu. Tuh. Terus di badan mereka itu ada kayak semacam lampu buat ngehangatin badan mereka, bos. Dan itu bakal nyala terus kalau waktu mereka kerja kayak gini. Dan kalau kita ngedeketin kayak gini, bakal ada suaranya. Suara penduduknya. Ngapain aja mereka. Nah, itu lampu-lampu. Nah, itu buat ngehangatin badan mereka. Jadi ya buat ngelihat jalan juga sih. Buat menerangi jalan. Tapi lebih ke buat ngehangatin badan mereka itu. Oke, udah cukup. Kayunya udah cukup. Jadi bangun kau. Oke. Apa lagi? Oh, berterima kasih masalah pembangunan sekolahnya. It's okay, masih awal. Nanti bos, kau baru bakal yang namanya protes terus. Oke, udah masuk malam kah? Yang lain? Bangun, nice. Masih aman. Cookhouse di sini. Oke, terus sama hunternya. Hunter hut taruh bagian belakang sini. Oke. Abis kah kayunya? Kayuku. Oh, cukup, masih cukup sampai sini. Nice. Suruh pekerja ini kurangin. Oke. Terus masukin.
The number of six. Ah, mulai ada yang sakit ya. Emergency team. Sometimes we have to consulted the text head over. Enggak, ini masalah kerja 24 jam. Kalau ngambil itu, aku bakal ngambil sempat di kuburan. Jadi kalau ada yang meninggal, diskontennya naiknya enggak bakal terlalu tinggi. Kayunya pun kayu. Oke, okay, nice. Cemetery taruh di sini. Food hunter hut taruh di sini. Kasih jalannya. Ah, kayuku habis. Oke, okay, udah ada. Ini mereka kalau ngebangunnya waktu malam aja ya. Kalau udah masuk pagi kayak gini mereka enggak bakal ngebangun. Dulu aku pengen bangun resource buat 40 kayu kah. Ah, udah masuk malam kah? Sorry aku. Shelter kah? Bangun kau di sini untuk 20 orang kan? Yep, untuk 20 orang. Oke. Okay. Nice. Mantap. Kuburannya udah kebangun. Ntar dulu berhenti dulu pekerjaannya. Kita kurangin yang coal-nya yang ini, Bos. Sama kau kurangin 1. Taruh di sini 13. Suhunya mulai turun. Oke. 40 derajat, Bos. Oh ya, aku pengen bangun workshop. Lupa. Workshop. Taruh di sini. Sebelah sekolah, pas. Oke. Okay. Lagi. Frostbite ya, orang yang mulai sakit. Edit. Yep. Oke, workshopnya bangunnya agak cepet. Udah ada yang selesai pekerjaannya, berarti kita tahu. Sini. Nice. Kurang. Salah pencet. Masukin resource, exploration, beacon. Langsung cari. Open medical post. Oke. Taruh di sebelah sini buat rumah sakitnya. Hopeku hampir penuh itu. Pekerja gak? Masukin. Nice. Suhunya langsung naik ke 40 derajat. Turun ke 40 derajat. Tapi habis satu hari lagi bakal turun. Bakal naik. Iya, bakal hangat lagi lah. Makanan aman, masih ada 136. Ambil kau, seremonial. Jadi kalau ada meninggal, hopeku nggak bakal berkurang banyak. Oke, udah selesai researchnya. Nextnya research cari buat faster gathering dulu. Faster gathering dulu. Terus bangun buat beaconnya, taruh di sebelah makam sama kayak kemarin. Oke, bangun buat tempat penyimpanan. Taruh di sini. Buat nyimpen kulku udah hampir penuh ini soalnya. Aku harus nyimpen kul banyak banget. Shelter buat 9 orang. Oke. Full tent taruh di sini. Oke, udah cukup itu. Nice. Oke, thank you. Oh, udah jadi. Bikinnya udah jadi, Bos. Waktunya kita mencari para pengungsi atau para survivor. Survivor yang masih selamat lah ini. Kayu ini tekan cool. Oke. Suhunya udah mulai hangat. Penduduk aman masih 79, masih kehilangan satu aja. Oke, suhunya mulai hangat lagi. Bakal naik ke berapa ini suhunya? Balik ke 20 kah? 30 kah? Ini udah nggak guna. Yep, hilangin kau. Aku butuh steel. Oke, bikin kau. Nice. Masuk kau. Balik ke sini. Ya. Oke, mantap, udah selesai bangunannya. Tinggal ke sini lagi. Terus ke steel wall. Butuh kayu 10, Bos. Aku butuh nyari kayu. Pendudukku kurang tenaga kerja ini. Kayu berhenti dulu. Steel berhenti dulu, cari kayu aja. Kayu lebih penting, Bos. Buat ngebangun-bangun.
Oke, okay, still. Enggak. Aku enggak bakal bangun dulu. Pekerjaannya enggak ada, bos. Jadi kita enggak bakal bangun dulu. Ah, 7 orang yang enggak punya rumah. Bukannya udah aku bangun semua ya? Mulai banyak yang meninggal karena sakit, Kak. Yes, 10 orang sakit, bos. Wow. Oke, okay, nice. Dapat pekerja. Thank you. Selamat datang di kehidupan baru kalian yang akan berasa kayak di neraka. Oke, okay, Rioni. Dia harus menghadapi kenyataannya itu yang anak kecil kehilangan itu. Pekerja ini fullin dulu. Terus kayu tadi full. Oke, okay, kau full. Kau juga tambah satu. Oke, okay. Aman semua kan? Kau oke, okay. Semuanya aman. Oh, yang gak punya rumah 36 ini yang sakit, bos. 5 sedang diobati, 1 di tempat ICU gitu kan maksudnya. Oke, okay. Steelbox udah jadi. Nextnya sawmill. Kenapa nggak bikin call dulu? Karena apa? Aku masih ada banyak call di sini, jadi nggak terlalu aku ambilin dulu. Metal, oke, taruh sini. Bangunin jalan. Kayunya nggak cukup. Oke, okay. Oke, okay, kayunya habis. Banyak banget yang meninggal. Bangunin rumah nggak? Untuk 14 orang sih. Ya udahlah kau. Kayu. Banyak banget yang meninggal. Astaga. Oke. Okay. Pekerjaannya ya enggak ada ya. Oke, okay, sawmill udah jadi. Next. Kau nanti dulu, bos. Aku bangun sawmillnya terlebih dahulu. Oke. Okay. Pekerja udah ada yang berarti kau masuk sini. Kau explore automaton, send to the city, close. Terus kau balik dulu ke sini, bawa barang-barangmu sekalian pulang ke rumah kan. Apalagi kau medical post enggak enggak dulu. Oh ya, aku lupa bangun shelter buat mereka ya. Bangun di mana? Untuk berapa orang? 26. 26 artinya 1 2 butuh satu lagi sih aku rumahnya. Oh, udah kah? Mantap. Oke, okay, nice. Kayu udah dapat lumayan banyak, mulai ambil kau heater dulu. Kau udah sampai kah? Explore. Take the resource. Balik pulang. Oke. Okay. Semuanya aman, ini ambil juga. Let's hit some homes. Gak bisa, aku gak bisa menunjukkan janji ini, bos. Karena apa? Karena abis ini suhunya bakal turun banget. Jadi gak bisa aku sekarang. Homeless ada 7, aku bakal bangunin rumah. Tidaknya supaya gak ada, biar mereka semua punya rumah lah. Oke, resource-nya udah sampai semua. Nice. Bangunin buat resource. Resource depot. Taruh di sini juga buat kayu. Kau nunggu kesini. Oh ya, kalau kalian nggak datengin ke tempat yang warna kuning ini atau tujuan misi awalnya buat nyampein ngedatengin koloni atau apa, bukan pendatang baru, buat nyampein kalau di luar itu udah nggak ada yang selamat lagi gitu loh. Yang waktu event itu aku lupa itu apa namanya eventnya. Itu kita bakal, mereka bakal datang sendiri kesini tanpa harus menggunakan scout. Oke, suhunya turun di sini. Jadi kita cuman bisa mengulur waktu selama mungkin. Jadi biarin scoutnya ini muter-muter tanpa menuju ke misi utamanya. Kita ambilin resource semua, kumpulin semua resource sampai full atau sebanyak mungkin, nanti baru aman kalian ke depannya. Jadi nggak usah ngambil misi utama dulu lah. Ini otomatonya udah datang. Nice. Sekarang semua pekerja lapangan yang nggak ada di rumahnya atau nggak kerja di pabriknya itu bisa aku ganti sama otomaton ini.
udah ada agak tenang aku untuk tenaga kerjanya. Kau hilang. Oke. Di sini on otomatis. Nice. Mantap. Kau tambah 1. Kau full. Kau juga full. Oke. Nice. Kau udah sampai explore. Ah ini. Jadi kita nemuin survivor yang ada dalam gua, dan di dalam guanya itu mereka mau diserang sama beruang kutub. Nah, kita ada dua pilihan, tinggalkan mereka sendiri atau ambil resiko menyerang beruangnya. Ada kemungkinan squad kita bakal meninggal, tapi yang pasti survivornya yang bertahan dalam gua itu bakal selamat. Entah itu bareng squad kita atau squad kita meninggal, survivornya yang balik. Jadi kita ambil resiko ini buat menyerang beruangnya. Semoga selamat bro. 4 anak kecil, 11 orang dewasa. Oh, mereka menyerang bareng, nyerang beruang kutubnya secara barengan gitu. Gak cuman squad kita aja yang menyerang. Bagus juga, pilihan yang bagus. Jadi squad kita masih hidup. Enggak, squad kita meninggal. Yap, squad kita meninggal. Bye bye. Dikurangi jadi 5. Bikin squad baru lagi. Kurang apa sih, kurang apa. Oke, terus kesini. Itulah squad kita meninggal bos. Untungnya nggak, aku nggak ada ngebawa resort sama sekali. Aku bakal membuka medical center untuk kali ini. Kenapa? Karena pekerjaannya udah ada bos. Bangun di sini, nggak di sini aja. Oke. Pekerjaanmu cepet banget otomaton. Kasih pekerja. Suhunya terlalu dingin. Jadi nggak masuk di misinya ini. Jadi aku harus ngangatin suhunya. Nunggu ini dulu berarti. Oh ya, aku nggak terapin hukum baru dari tadi. Terapin ini yang masalah makanan. Yang mana? Nggak, yang ini. Oke. Jadi makananku kalau satu raw food bisa jadi 4, bakal bertambah ini harusnya. Harusnya. Lama banget kau ngeresource-nya ini. Pantas aja lama, bos. Ternyata kurang ininya. Oke. Okay. Nice. Itu baru cepet kau. Ambil steam hub. Kau angetin. Kok masih belum bisa? Mungkin ini. Oke, okay, nice. Thank you. Pekerja aku di bagian kayu berkurang banyak banget. Oh, ini survivornya yang kita selamatin tadi. Yep. Para survivornya udah datang. Yang artinya kau pekerjamu nambah, bos. Ntar dulu, aku sejak kapan dapat pekerja sebanyak ini? Aku bisa nge-maxin kau mungkin karena datangnya mereka tadi. Max. Max. Max juga. Kau juga max. Cookhouse will produce 6 food ration from 2 raw food. 6 makanan dari 2 bahan mentah, bos. Jadi hasilnya banyak banget makananku. Entah storageku, tempat penyimpananku cukup apa enggak itu. Oke, okay, udah sampai. Explore survivor lagi, dapat survivor. Oke, okay, escort the survivor. Bangun apa lagi? Kita ngebangun apa lagi? Perlu ngebangun apa lagi? Masih belum ada. Mungkin tag lagi? Satu lagi gitu biar agak lebih cepat lagi. Mungkin lah. Berapa anak kecil ada berapa? 16 tenaga kerja. Oke. Okay. Biar agak lebih cepat ini pencarian. Nice. 12 orang yang enggak punya rumah. Bangunin rumah aja lah. Mantap. Langsung 45 orang yang nggak punya rumah. Next, kau kesini. Oke, okay, suhunya mulai naik. Nice. Next, ini anak kecil suruh membantu buat yang di rumah sakit. Oke. Okay. 25 orang nggak punya rumah. Oke, okay, steam hub udah jadi. Next-nya hunter gear. 7 hari. Kalau ini 8 jam. 8 jam sama 7 jam. Ambil hunter gear aja dulu. Enggak usah terlalu terburu-buru, nyantai aja terlebih dahulu di sini. Tag, ntar dulu tag. Tag.
bangun kau agak di mana? Biar ini buat penghangat. Jadi buat ngangetin mereka yang ada di luar jangkauan heaternya ini, bos. Dan ini cuma bisa dibangun di atas jalan kayak gini. Meskipun untuk sekarang masih belum terlalu dingin sih, tapi kelihatannya nanti bakal dingin banget. Kelihatannya. Dan kelihatannya aku bakal bangun pemukiman di sekitar sini. Jadi steam hub bakal aku taruh segala cepat banget. Selesainya. Oke, okay, upgrade. Oke, okay. Berarti aku harus bangun jalan di sini kan. Melingkar gini. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke. Okay. Mantap. 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 Inilah enaknya kalau punya kayu banyak banget. Lihat itu resourceku. Coal 1000, kayu 300, metal sudah sampai 175. Let's hit some home. Tetap hangatkan beberapa rumah dalam waktu 2 hari. I will try. Bakal aku coba, oke? Okay? Bakal aku coba. Berarti yang artinya aku butuh ini. Kalau di sini kelihatannya harus di sebelah sini ya. Oke. Okay. Agak percepat sedikit. Mantap. Bikin steam hub-nya, taruh di ini, tujuannya buat ngangetin rumah aja. Jadi aku taruh di sini sama taruh sebelah sini ya. Oke. Okay. Mantap. Terus kalian bisa ngatur ini nyalanya selama 24 jam atau cuma sampai jam 8, dari jam 8 pagi sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 malam. Jadi kalau kalian ngeliat cool kalian tinggal segini, mending kalian nyalain kayak gini bos, dari jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Mending. Oke, okay, diskonnya langsung full, aku gagal. Di bagian itu ternyata aku nggak boleh nurunin itu. Oke, okay, kesalahan. Ah, automaton udah selesai kerja gak? Oke, okay, kau ambil ini. Pekerjaku banyak banget. Yang menganggur. Nah, ini mereka bakal nyala kayak gini. Cuman masalahnya aku nggak bisa matiin dia. Bisa sebenarnya. Oh, ini bisa on off. Kalau suhunya masih 30 kayak gini sih, aku masih belum perlu untuk menyalain sih. Amputasi pertama. Aku masih belum bisa ambil kau, jadi nanti dulu. Oke, okay, udah selesai. Ambil yang resource ga? Oh ya, ambil resource buat coalnya ini ya, coal mining. Oke, okay. Nice. Coalku udah mulai menipis soalnya. 2 hari lagi bakal turun suhunya. Semoga aja cepet banget ini ya ngambil, apa ngeresearchnya itu. Tuh, udah selesai itu. Open medical rumah sakit lagi kah? Explore, escort, oke, okay, escort. Oke, okay, kau masukin. Nice. Tapi baru kali ini aku main Frostpunk ini semua pendudukku punya rumah, tempat aman buat berlindung gitu. Oh ya, aku pengen nonton tangan ini. Kebijakan baru yaitu bikin kau care house. Karena ada amputasi pertama tadi kan, di mana tempat para rumah sakit ini? Taruh di sini. Oke. Okay. Ah, udah selesai. Nice. Resource, coal mining. Taruh di sebelah sini. Oke. Okay. Kasih jalannya. Yang pakai steam core pertama. Care house udah terlalu automataku masih bekerja. Enggak, udah enggak bekerja. Oke, kalau kau udah enggak bekerja, kau pegang bagian sini automata. Nice. Terus resource-nya ambil buat heating, terus generator power upgrade. Range kah? Range atau power? Atau ambil more scout? Scout baru lagi enggak? Generator dulu. Power dulu bos, karena next suhunya bakal turun banget ini. Harusnya udah mulai turun parah ini harusnya kan. Ah, kah, besiku udah mulai hampir habis. Dapat pekerja baru lagi. Oke, okay, let's hit some homes. Gak bisa bos, aku gak bisa ngelakuin itu dengan keadaan kulit sisa segini. Kita bakal menuju ke misi utamanya ini.
43 sakit. Ada yang mulai kelaparan, tapi harusnya enggak ada yang kelaparan kan? Makananku aman kok. 46 sakit, 13 sudah dimakamkan. Oke. Sorry banget ya lu masalah itu. Oke, suhunya turun. Oke, suhunya mulai turun. Aku perlu nyalain kau. Kau juga. Oke. Terus di bagian sini nyalain kau. Oke. Kulku bakal berkurang banyak banget ini. Seriusan. Oke. Next, generator range. Oke. Nah, ini kalau kita tanpa ngedatengin itu, dia bakal datang sendiri terus ngasih tahu sama warga penduduk baru, penduduk yang ada di kota kita, kalau di luar itu nggak ada yang selamat gitu.